Song Palakali dimulai ketika saya dan suami saya yang kita berdua kebetulan sama-sama dari latar belakang seni rupa. Kita melihat bahwa semakin ke sini itu banyak sekali hal-hal yang semakin praktis. Jadi anak-anak itu tidak mengalami sebuah proses yang panjang, proses di mana mereka bisa banyak bereksplorasi, bisa mengenal lebih dalam. Artinya disitulah sebenarnya ruang-ruang kreativitas itu semakin berkurang khususnya untuk anak-anak. Nah kemudian ketika kita mempunyai sebuah lahan di Tanah Baru, di Depok, kita kemudian mempunyai komitmen untuk membuka sebuah ruang alternatif bagi anak-anak supaya mereka mempunyai ruang untuk berkegiatan yang lebih kreatif. Jadi memang di situ, di Saung Palakali ini, kita ciptakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menuntut sebuah proses. Tidak langsung jadi begitu saja, tapi ada prosesnya. Ketika anak mulai mengenal bahan, ketika anak mulai mengenal gagasan, kemudian berusaha untuk mewujudkannya itu menjadi sebuah apapun itu. Jadi anak-anak mempunyai imajinasi, anak-anak mempunyai ide, itulah kemudian yang mencoba kita tuangkan dalam bentuk visual. Tujuan utama kita membuka Saung Palakali adalah membuka sebuah ruang alternatif untuk berkreativitas, khususnya anak-anak dan sebenarnya masyarakat pada umumnya. Jadi di sana tidak ada rentang usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa pun, kami persilahkan untuk kemudian lebih mengenal tentang berkesenian itu seperti apa. Jadi sebenarnya ketika mereka berkesenian, tidak harus kemudian mereka menjadi seorang seniman, mereka menjadi seorang ahli lukis, mereka menjadi seorang ahli dekorasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita lebih pada tujuan pembentukan karakter. Bagaimana seorang anak atau seorang individu itu bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab, menjadi seseorang yang lebih disiplin, kemudian peka pada sekitarnya, itu melalui berkesenian. Semakin kompleks. Tidak bisa seorang guru hanya kemudian datang, kemudian berceramah seperti metode konvensional yang zaman dulu dilakukan. Tapi sekarang ini kita harus membina sebuah kedekatan, kita harus membina sebuah hubungan dengan anak-anak didik. Kemudian di mana di situ tercipta ruang komunikasi, ruang diskusi yang sangat luas, dan sumber belajar pun ada di mana-mana. Banyak sekali sumber belajar yang bisa kita serap. Tidak hanya dari buku, tapi di lingkungan sekitar kita itu adalah sumber belajar utama. Di alam yang terkembang itu adalah sumber belajar yang tidak ada habisnya. Jadi guru harus mempunyai paradigma yang sangat luas, mempunyai wawasan yang sangat luas. Guru bukan hanya seorang guru, tapi siswa pun juga menjadi seorang guru. Jadi sebenarnya suasananya adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan bersama-sama. Siswa harus selalu diberikan ruang untuk bereksplorasi, kemudian bereksperimen. Bukan sesuatu yang benar yang kita cari, tapi adalah sebuah trial and error. Akhirnya para siswa itu mempunyai sebuah konsep pembelajaran yang sangat matang. Jadi bagaimana menciptakan sebuah suasana belajar yang sangat nyaman, suasana belajar yang sangat merangsang atau menggairahkan kita untuk ingin tahu lebih lagi. Jadi sekarang memang paradigma pendidikan itu yang arahnya harus ke sana. Bagaimana menciptakan suasana yang nyaman, kemudian siswa pun merasa nyaman dan siap untuk menjadi pembelajar sampai kapanpun. Pesan untuk generasi muda sekarang adalah selalulah menjadi diri kalian sendiri, yakinlah selalu dengan diri kalian sendiri, kemampuan kalian, karena di era industri kreatif saat ini benar-benar modal yang paling kuat adalah diri kalian, pemikiran kalian, inovasi, kreativitas, itulah yang selalu dituntut di zaman, di abad 21 ini.